Purnomo. Saya Purnomo. Tadi yang ada yang gua supir mungkin ini. Jadi Doni Adi akan melawan Dika dan juga Marshall untuk menjawab seputar budaya Indonesia yang akan langsung dibawakan oleh Pak Purnomo. Ini dia pakar budaya, pemerhati budaya Indonesia. Ya. Anda tahu semua budaya-budaya Indonesia ya? Tahu lah. Seperti di NTB terkenal kan? Oh ya. Tahu sekali. Luar biasa ya. Silakan Pak Purnomo, saya serahkan kepada Anda. Rebutan coba dites dulu belnya. Okay. Ya, sekali lagi. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Jangan berlebihan. Enak-enak. Emosi ya. Yang bisa menjawab, yang tahu jawabannya, teriak aja. Saya. Pertanyaan pertama. Jenis tarian yang penarinya pria, berkepala singa, ada hiasan bulu meraknya dengan ukuran sangat besar. Hah? Doni. Barongsai. Sorry, saya mundur kalau udah Indonesia barongsai. Dika. Reok. Reok dari? Ponorogo. Dari? Ponorogo. Iya, Jawa mana gitu? Udah nek. Boneka raksasa kalau jalan harus pasang. Wah, gampang. Biasa digunakan untuk menambah semarak. Ya, Adi dulu tadi. Ondel-ondel. Ondel-ondel? Dari? Jakarta. Tepat sekali! Yeay. Alat musik dimainkan dengan cara digoyangkan. Terbuat dari bambu dan saling berbenturan. Dika. Angklung. Dari? Dari Sunda. Tepat sekali! 21, 8, itu dia, angklung. Makanan tradisional terbuat dari ayam atau bebek yang utuh ya. Berisi bumbu, dipanggang, biasa disajikan pada acara khusus seperti upacara. Doni. Tutu. Dari? Bali. Tepat sekali! Enak banget itu. Iya, boy. Sekarang kita punya soal gambar. Pertanyaannya apa di situ? Apa nama baju daerah di bawah ini? Freset. Bek kosong ya? Enggak, itu. Di sini. Ini. Oh iya. Sorry, maaf. Saya salah lihat. Ya, Doni? Toraja. Baju dari daerah Toraja. Toraja itu di daerah mana, Desa? Di daerah Sulawesi, dong. Oh, iya. Ini Desa kata. Doni ternyata pengetahuannya hebat. Apa nama baju daerah di bawah ini? Ini kawinan gue nih. Bukan. Siapa? Dika? Marsha? Songket. Daerahnya apa bajunya nih? Gak usah nunjuk-nunjuk saya dong. Ini apa daerahnya? Nama orang yang di dalam foto. Nama bajunya. Ya Doni? Paksian. Betul, Paksian! Bangga sekali ya. Pak, baru kali ini loh Doni. Baru kesini. Dia wawasannya luas. Marcel sama Dika banyak belajar. Terima kasih berarti yang menang adalah Doni dan